Tiger Track Elk merupakan kelompok belut bertulang yang ditemukan di India. Selain itu, belut ini juga tersebar di Thailand, Indonesia, Pakistan, hingga Vietnam. Hingga sekarang, belut ini dipelihara sebagai ikan hias oleh para penghobi. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga terkenal sebagai konsumsi di negara asalnya. Belut ini mempunyai banyak nama, yaitu seperti zigzag L, spinny L, wheat spot L, dan leopard L. Berbeda seperti belut air tawar lainnya, Tiger Track Elk bukanlah belut asli. Mereka sebenarnya ikan air tawar yang mempunyai tubuh memanjang dan penampilannya seperti belut. Di habitat aslinya, ikan ini mampu tumbuh hingga 1 meter. Namun, biasanya panjang ikan ini hanya bisa 50 cm jika dipelihara di akuarium. Tubuh ikan ini berwarna coklat pudar dan lebih terang pada bagian perutnya. Pada tubuhnya juga mempunyai pola jaring yang berwarna coklat tua. Selain itu, tubuhnya juga mempunyai garis zigzag yang lebih gelap. Ikan ini merupakan ikan nokturnal dan dapat hidup baik di berbagai habitat. Lebih tepatnya, ikan ini menghuni sungai dataran rendah, rawa, dan sungai-sungai yang berbatu. Ikan ini cenderung bersifat karnivora, jadi makanan utamanya berupa cacing, serangga, dan ikan-ikan kecil. Tiger Track Elk jantan dan betina hanya dapat dibedakan saat usia dewasa. Ikan betina mempunyai tubuh yang lebih gemuk dibanding ikan jantan. Di dalam akuarium, tank mate yang cocok untuk ikan ini yaitu ikan jenis cichlid. Sebaliknya, ikan yang lebih kecil tidak cocok sebagai tank mate ikan ini.